Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channel Sarung Bantal cuy. Jadi di video kali ini kita akan bermain game Roblox lagi, dan kali ini gue akan kembali bermain game nyantai-nyantai ya, atau game-game yang slow-slow. Itu adalah game Adopt Me cuy ya. Jadi kenapa gue main Adopt Me lagi? Karena memang seru cuy, gue tuh lagi seneng gitu main game ini ya. Jadi buat kalian nanya apa sih serunya main game ini? Ya kalau misalnya kalian yang udah pernah main The Sims, terus main game-game, itu ya game-game yang simulasi-simulasi kayak The Sims lah ya, kayak punya pet, berkeluarga dan segala macam, pasti kalian bakal nemu serunya main game ini cuy. Dan untuk video Adopt Me kali ini tuh gua abis beli ini nih, beli Royal Egg ya cuy ya. Jadi niat gua sih ya cuma pengen netesin ini, dan juga di sini duit gua tuh ada 4170 cuy. Ini dari hasil main terus ya, dan ditambah juga nih untuk kemarin untuk pet scoop ya. Ini pet scoop gua tuh udah dewasa, dan gua juga sudah mendapatkan ini cuy. Nih kalian bisa lihat ya, gua sudah mendapatkan, bentar. Nih di sini gua sudah, oh nggak bisa dilihat cuy ya karena masih telur. Intinya tuh gua dapat ini nih, bentar ya. Nah nih cuy, gua tuh udah dapat ini nih, detektif ya, dari hasil naikin scoop sampai dewasa cuy. Gitu pokoknya untuk scoop ya. Dan sekarang ini gua bakal netesin Royal Egg dulu nih, soalnya gua penasaran gitu Royal Egg itu dapatnya apa. Karena si Morpheus ya, dia main Adopt Me terus beli Royal Egg, dan dia dapatnya malah common cuy, malah yang kayak gini nih, pet-pet uncommon gini gitu ya. Jadi makanya ini gue penasaran gitu dapatnya bakal apa ya. Mudah-mudahan aja sih dapatnya bagus cuy ya, karena kalau misal dapatnya buruk, iya rugi sekali dong, beli mahal-mahal dapatnya jelek ya cuy ya. Tapi ini ngomong-ngomong kok questnya kagak muncul dong. Kayak gini nih cuy kalau main Adopt Me ya, kalau misalnya telur yang ini nih, telur yang Royal Egg ini, gini nih cuy, suka begini Adopt Me cuy ya. Kalau misalnya Royal Egg tuh suka lama gitu dapat quest ya. Nah, kayak dapat quest ini suruh tidur, berhubung di sekolah tempat tidur, kita di sekolah aja cuy ya, biar gak usah bolak-balik gitu. Bentar cuy, kita ke sini. Nah, kita suruh tidur sini Royal Egg-nya, kita tungguin. Oke, dikit lagi. Ayo cepat Royal Egg, let's go. Ih, nambahnya dikit banget cuy, parah ya. Gua kira tuh nambahnya bakal banyak gitu, dan ternyata nambahnya cuma dikit cuy ya. Tapi ya udahlah ya, enjoy aja. Ini gak ada quest lagi. Dan juga cuy ya, ini niat gua tuh tadinya pengen beli yang di sini nih, pengen beli shop. Gua sih niatnya tadinya pengen beli rumah cuy. Ini rumah yang ini nih, family house. Cuman dipikir-pikir kayaknya lebih baik gue bikin istana di atas langit deh. Soalnya gue baru tahu gitu, ternyata di Adopt Me itu ada cara buat ngebug bikin apa ya, bikin istana di atas langit gitu. Dan menurut gue sih lebih keren kayak gitu sih, daripada gue beli kayak gini gitu. Mungkin kayaknya untuk beli pakai Robux, kayaknya gue bakal beli ini aja deh, beli kuda. Kayak kuda keren gitu cuy, tapi nggak tahu lah gimana, ntar aja. Intinya sih kalau untuk sekarang ya, gue pengen mencari ini dulu, mencariin Royal Egg dulu. Tadinya sih niatnya pengen pakai Robux nih, cuman ah jangan deh, sayang ya. Jadi paling ya ini sambil nunggu ada quest, mungkin gue bakal beli ini dulu nih ya, beli food ya, kayak beli minuman, makanan gitu. Jadi biar gak harus bolak-balik cuy ya. Nih gue bakal ke tempat food dulu. Tenang, gue kan punya sepeda ya, lupa gue. Kita naik sepeda dulu cuy. Yoi, naik sepeda. Mana sih tempat beli? Oh di situ tuh. Ya. Kayak ini gue bakal beli air putih aja cuy ya, karena murah, dia tuh cuman 1 bak doang, jadi bisa beli banyak cuy. Daripada kita beli yang lain ya. Untuk makanan sih gue bisa beli ini nih, beli taco ya. Ini taco tuh mungkin kayak sejenis ini ya, sejenis apa sih namanya, sejenis kebab cuy ya. Mungkin ya, gue juga gak tahu sih. Tapi ya udahlah ya, ini gue udah beli taco. Oh dia pengen mandi, butuh shower ya. Oke kita let's go. Memang di Adopt ini aneh loh, telur butuh mandi, telur butuh makan ya kan. Bentar nih, ngomong-ngomong kok ban belakangnya gue gel gini anjir. Bentar nih, bocor apa gimana nih? Ah bocor apa gimana nih, kok gue gel gitu. Ya ampun, ini sepedanya sepeda KW anjir. Bannya gue gel anjir belakangnya. Ini kelahernya, kayaknya kelahernya ini rusak. Kelaher nggak tuh anjir. Oke deh, tapi ya udahlah ya. Oke, ini kita balik lagi ke rumah dulu cuy, dengan menggunakan sepeda yang ban belakangnya gua algeol. Udah yang depan juga sama. Ternyata ini sepeda KW yang gua beli ya. Ban gua algeol, belakang gua algeol. Aduh, nggak paham lagi gua sama sepeda gua itu kenapa ya. Aneh emang. Eh, kenapa jadi gue yang mandi? Jangan gue yang mandi dong, gue masih wangi ya. Oke, santai cuy. Tungguin dulu ya. Kalau mandi sih cepet cuy. Tuh, udah beres kan? Mandi tuh cepet. Yang lama itu ntar belajar cuy. Dan ini sekarang kita harus belajar ya. Kita harus ke sekolah. Telur sekolah ya kan. Memang aneh game ini tuh. Cuman seru kalau buat gue tuh. Serunya ya karena itu cuy. Melihara binatang. Terus ngumpulin duit. Beli-beli binatang. Intinya serunya tuh ya koleksi binatang. Koleksi-koleksi mobil dan kendaraan lah gitu ya. Jadi gue sih nemu serunya tuh di situ cuy. Dan ini ngomong-ngomong ngebug dong. Hey, karakter gue mana kok? Kok? Loh he?
Oke cuy, jadi tadi ada sedikit ngebug ya. Pas gue pengen ke kota, itu tiba-tiba ngeblank putih kayak gitu, gak bisa ngapa-ngapain. Dan tiba-tiba ya gitu ya terus gitu, kayak ngeheng gitu warna putih. Jadi gue restart dan masuk lagi cuy. Aduh ini Adobe kenapa ya? Kayaknya gara-gara yang main banyak kali, jadi servernya tuh ngedown gitu. Nah kayak gitu tuh tadi lama banget cuy, ngeblank putih aja gitu. Gua nggak tahu karakter gua di mana gitu. Jadi ya udah gua relog aja gitu cuy. Dan ini, aduh nunggu questnya lama lagi cuy. Sangat bete ya. Tapi ya udahlah ya, enjoy aja. Ini gua akan ke kota aja deh. Tapi ngomong-ngomong tadi makanan ada kan? Oke, makanan masih ada cuy. Masih lengkap. Ya ini ngomong-ngomong ada kereta di sini ya. Beh gila. Ada rumah yang rental ya. Banyak duit nih pasti. Bikin dia ngerental rumah di sini cuy. Gokil. Ngomong-ngomong itu untuk ngerental cuy ya. Itu sekali bayar apa setiap login bayar sih buat ngerental? Atau durasinya 30 hari gitu cuy? Soalnya gue juga pengen sih punya rumah di sini ya. Jadi biar enggak usah jauh-jauh pulang gitu. Soalnya kalau balik kan lumayan cuy ya, jauh. Jadi kalau misalnya rumah di sini tuh lebih deket gitu cuy. Cuman ya nggak tahu lah gimana, ntar aja. Nggak muncul-muncul si questnya ya. Kenapa? Coba ini. Oke cuy, akhirnya ya. Sekali muncul dua cuy. Jadi ini Royal Egg butuh minum. Seperti biasa cuy. Gak usah kopi deh kali ini ya. Kita kasih air mineral aja kali ini cuy. Karena biar sehat ya. Ini untuk ngasih kopi mah nanti aja lah. Jadi enak senjanya nanti aja cuy. Kalau misalnya sudah netes, udah ketahuan nih petnya apa cuy ya, baru bakal kita kasih kopi lagi cuy. Biar jadi anak senja. Tapi kalau masih jadi telur jangan deh, kasihan kayaknya ya. Masih belum tentu lahirnya apa gitu ya, netesnya apa. Dikasih kopi ya kan. Dasar Rio. Jadi makanya untuk sekarang kita kasihnya air mineral dulu cuy ya. Karena masih bentuknya telur gitu. Tapi nanti kalau misalnya udah tahu binatangnya apa, baru bakal gua kasih kopi cuy. Biar jadi anak senja ya kan. Oke, sudah beres. Dikit lagi cuy. Ini tinggal nungguin dapat 2 quest lagi lah, 2 quest atau 3 quest baru netes cuy. Jadi makanya harus santai dulu, sabar dulu cuy ya. Ini gua sambil nunggu quest, gua bakal pergi ke sini dulu deh cuy. Aksesoris ini ya. Soalnya aus lagi. Kita kasih ini dulu, kita kasih air putih lagi biar dia minum. Ayo telur minum. Yang gua juga tidak tahu sebenarnya minumnya dari mana itu. Tahu-tahu kenyang gitu. Uset, gede amat. Geblek, tahu-tahu langsung muncul depan sini. Kaget gua. Gue kira apaan aja tiba-tiba muncul. Jadi gue kesini dulu ya, ke dalam sini dulu. Nah jadi yang gue tahu tuh cuy, di sini ini tuh tempat beli aksesoris. Cuman sekarang jadi kayak begini. Ini gue tuh tadinya pengen beli, niat gue ya pengen beli buat pet gue. Kayaknya beli ini deh. Berapa sih harganya? 500 ya, 500 buck ya. Gue kayak nyarinya tuh yang murah-murah aja deh. Yang pakai buck belinya ya, jangan yang pakai robux. Berapa nih? 2000 anjir sayap. Wih keren juga anjir sayap. Dasi kupu-kupu. Anjay, helm proyek. Ini anjir 300 robux. Tapi keren sih. Nanti aja deh cuy ya untuk aksesoris. Nah butuh makan, kita kasih ini, kita kasih kebab ya. Kebab nggak tuh, padahal bukan anjir. Oke, makan. Naik. Ah pecah cuy. Dapatnya apa kita lihat? Please bagus. Ya ampun, dapetnya snowcat apa ya? Astaga, uncommon lagi cuy. Dapetnya ini, dapet snowcat. Aduh, beli mahal-mahal dapetnya snowcat cuy ya. Aduh. Tapi ya udahlah ya, enjoy aja. Tetap syukuri cuy dapetnya snowcat juga. Ini mungkin gue bakal beli ini lagi deh, beli telur lagi untuk nanti ya gue tetesin. Ini untuk sekarang hasilnya kayak gini cuy ya. Dari telur legendary ini yang gue beli ini, yang ini malah menghasilkannya snowcat. Aduh, kenapa? Coba kayak gitu. Oke, ini gue udah beli telur lagi ya. Jadi intinya tadi gue dapet ini nih. Ini dapet snowcat. Tuh kalian bisa lihat ya, buat snowcat yang dimana statusnya tuh uncommon. Nih uncommon. Jadi pokoknya untuk video Adopt Me kali ini gini dulu cuy ya. Ya makasih banget buat kalian nonton sampai segini, apalagi yang ada skip-skip, makasih banget. Jadi gitu. Oke cuy, segini dulu untuk video kali ini. Kurang lebihnya gue minta maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Tapi ya udahlah ya, enjoy aja. 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 Tapi ya udahlah.
udahlah ya, enjoy aja. Tapi ya 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 udahlah ya, enjoy aja.